Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, kesehatan serta keselamatan. Kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kami kelancaran semuanya sehingga kami dapat melanjutkan misi kita di mana mencari maji yang hilang kemarin malam diculik oleh kita belum bisa memastikan itu apakah sosok atau manusia, tapi tadi pagi kita juga sempat melakukan pencarian di mana kita semua ini berlima mencari keberadaan masih sampai jam 4 sore tapi tidak ada hasil, dan kita sekarang udah jam 2 malam. Kita tadi sebenarnya juga udah dari habis isya kita melakukan pencarian, tapi emang nggak kita record karena ya emang kita nggak bawa kamera. Dan tadi sempat jam 11 kita pulang, kita prepare lagi, kita makan, istirahat, dan sekarang jam 2 malam kita lanjut melakukan pencarian lagi. Ya mudah-mudahan untuk malam ini kita mengubahkan hasil. Amin, amin, amin. Dan masih bisa ditemukan dalam keadaan selamat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Dan karena emang kondisinya tadi hujan juga, jadi kita tidak bisa kalau bablasan itu apa? Terusan. Iya, diterusin itu nggak bisa karena emang kondisinya. Sampai sekarang pun sebenarnya masih hujan, tapi gerimis. Gerimis kecil ya. Ini kita tekad aja lah. Mudah-mudahan kita membuahkan hasil. Dan kami mohon doanya untuk semua sahabat dari tim Abikus ataupun saudara semua yang dimanapun berada, doakan kami agar kami malam ini diberi keselamatan dan kita bisa membawa pulang pasti dalam keadaan selamat. Amin, 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 amin. Ya, sebelum kita lanjut ke skor, alangkah baik kita berdoa agar kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berdoa menurut keyakinan dan kesukaan masing-masing. Doa mulai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk masuk. Oke. Mas. Mas. Assalamualaikum, Mas. Masih teriak, Mas. Kalau misalkan dengar suara kita, Mas. 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 Aduh. Adek. Oke, Mas. Mas, Ade, mana ya? Pokoknya dari kalian semua jika ada yang melihat suatu gerakan ini ya, langsung teriak aja ya. Iya. Kasih info. Oke, Ade, Mas, 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 kalau diri kita tolong teriak, Mas. Tadi yang bawa, yang bawa menuju sama Tino siapa? Oh ini nih ada di kantong saya nih. Di bawah nggak? Ini nih ada. Ya, nggak ada salahnya ya kita keluarkan menuju sama Tino. Iya. Karena kan mereka berdua kan mempunyai penciuman yang tajam. Siapa tahu bisa mencium bau atau aroma dari tubuh masih sehingga kita mendapatkan petunjuk dari mereka. Iya, siapa tahu bisa membantu, Mas. Amin. Ya. Coba ya. Assalamualaikum, Dut. Assalamualaikum, Dut. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Dut. Oh, titium. Mas, ngapain, Dut? Tino, siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tino. Mati mana? Ya, nanti tak ceritain ya. Sekarang gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Baik aja ya. Tuh. Oh ya, cantap ya. Kan. Mana tangannya? Kenapa? Ini kan masih nggak ada. Makanya Mendut sama Tino itu saya keluarin itu karena kita mau minta tolong. Kalian kan pinter kalau mencium bau-bauan
apalagi dari aroma tubuhnya masih, kan kalian masih ingat kan bau ininya tubuhnya masih ya? Masih ingat kenapa gak? Emang jadi masih itu kemarin malam diculik sama apa? Abas. Ya kita nggak tahu juga itu sosok atau manusia, nggak tahu, yang intinya itu sosok itu kuat banget dan mempunyai kekuatan yang super. Apalagi saya kemarin juga sempat jadi korban, di mana saya dan masih itu ketika melihat mata dari sosok itu tuh tiba-tiba langsung panas, perih dan nggak karuan, sampai-sampai kita nggak bisa melihat apapun yang di sekitaran kita. Itu yang nolik mati tadi itu tili-tilinya di mana? Nanti kalau mendut tahu, nanti mendut teriak. Ciri-cirinya tuh pakai topi itu kayak caping. Caping kayak orang Jawa itu. Terus dia tuh pakai jubah hitam. Oh, anaknya hitam? Iya, jubahnya itu hitam, pakainya itu hitam. Mak, kalau mati pakai batu apa? Masih terakhir hilang itu pakai celana panjang hitam, lepis. Terus sama pakai kaos itu yang ada logonya. Becus nih. Abitus. Matayu, tolong tali ya, Tayu. Coba ya, tolong cari ini ya. Cari. Tapi kalian jangan jauh-jauh, soalnya sosoknya itu bahaya. Udah kalian duluan nggak apa-apa, soalnya kalian yang tahu ininya. Apa? Oke. Apa? Kemana? Apa di mana? Mana? Apa? Apa? Masih. Masih. Bisa mati malas. Apa? Mana? 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 Mati lu ya. Apa ini? Tengok mau kemana? Kemana? Kan ini lahannya sini. Mau ke sini mati kalau kamu. Tengok dia. Ya iya, sekarang di atas. Dia jangan terbut. Kemana? Mana sih lu? Aku tanya. Tuh. Aceh, Aceh. Aceh di mana? Mas. Siapa itu, Mas? Apa ini? Siapa? Telang-telang apa itu? Kamu ngapain di sini? Kamu apa tuh? Iya. Datang malam-malam. Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa itu ya? Anak buah Tuhan yang kalian sembunyikan dan teman-teman kalian kemarin. Siapa? Oh, berarti kamu salah satu gerombolan dari. Hati-hati, Mas. Iya, benar. Karena apa Mas apa? Ini tuh anak buah yang Mas Jin di. Sekarang di mana, Mas? Kan tahu. Bawa Tuan saya. Mana, Bang? Iya, Tuan kamu di mana? Tuan kamu di mana? Anak buah mati. Ini mati sekarang. Kalian keras kepala. Jangan sampai ini mendut sama Tino ngamuk sama kamu ya. Saya tidak. Tidak, ijat aku saya dengan kalian semua. Sabar. Sakit. Iya kan
Mundur sini aja, mundur sini. Mundur sini, bang, bang. Parkir. Ya, yuk, op. Udah. Parkir. Udah. Sudah jam dulu. Mundur sini aja, mundur. Kemana semua ya? Parkir. Makanya tadi kan Mas Anto udah berusaha nanyain itu tuannya di mana. Astagfirullahaladzim. Nah, ini kok Mas Tri? Bukan lawan kamu. Istri. Nah, sekarang kamu sama Tino istirahat ya. Tapi fotonya mati harus ketemu sekarang. Iya. Kalau enggak ketemu nanti aku tamatin mau tetap nyalain mati paling. Iya. Untuk mati mau sampai mati yang penting mati ketemu. Iya. Ya udah sekarang kalian istirahat, kalian yang sabar ya. Terima kasih sudah membantu Mas Anto ya. Tino masuk sudah. Kami istirahat dulu. Gimana? Tidak apa-apa. Duh kok baju kotor semua mas. Tadi larinya kemana ya? Ya Tino. Siapa yang lari? Sama mentir. Itu tadi ada salah satu anak buah dari makhluk yang nyulik Mas Jin. Gimana makhluk itu tuh sempat adu argumen sih sebenarnya sama kita tadi kan saya ngeluarin mendut sama Tino. Cuman karena mendut sama Tino itu saking kepengennya Mas J kembali, makanya Tino sama mendut itu tadi nyerang sosok itu. Tapi giliran sosok itu nyerang balik, mendut sama Tino kan kewalahan. Nah, ketika saya bantuin mendut, tiba-tiba sosok itu udah pergi. Pergi melarikan diri maksudnya. Iya, tapi katanya makhluk yang sekarang nyulik Mas J itu ada di sekitaran sini, berarti nggak jauh dari sini. Ada di sini. Iya. Makhluk kita... itu siapa? Itu ya yang anak Mas J. Oh anak buahnya. Yang tadi di sini. Yang itu sini. Anak buahnya yang nyulik Mas J. Hai guys, buat kalian yang ingin tahu, aku akan tunjukin ke kalian seperti apa sih platform investasi trading yang adil dan dapat dipercaya. Dan yang pastinya bisa bantu aku untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah sebuah aplikasi investasi trading. Nah, caranya itu kita harus mempelajari atau menganalisa arah grafik yang ada di dalam aplikasi dan melihat arah grafiknya akan naik atau turun. Di sini saya sudah pakai akun real ya teman-teman. Dan di sini ada jumlah investasinya mulai 14.000 sampai 14 juta. Aku pilih 140.000. Dan sekarang aku sedang menganalisa grafiknya dan setelah aku pelajari sepertinya akan turun. Yes, berhasil teman-teman. Investasi di Binomo bisa banget buat jadi kesibukan baru aku dan untuk nambah-nambah income tambahan. Kamu bisa mulai dengan modal Rp140.000. Kamu sudah bisa berpotensi untuk mendapatkan income tambahan. Dan sekarang aku mau kasih lihat ke kalian sejarah penarikan uangnya. Caranya itu klik ikon dompet kuning, lalu klik riwayat transaksi. Nah, untuk yang menggunakan handphone, klik garis 3 di kiri atas, lalu klik balance atau saldo. Untuk kamu yang ingin berinvestasi di Binomo, harus berusia 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi ada resikonya, jadi modal kalian bisa berisiko. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Pastikan kalian cek terus update terbaru dari agen rahasia Binomo yang akan memastikan kalian akan mendapatkan pelatihan dan pemahaman trading. Infonya di link bawah ya guys. Khusus untuk kalian, aku punya kode promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kamu. Ini dia kodenya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Binomo sekarang atau klik link yang ada di deskripsi bawah ya guys. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Terima kasih, dadah.